Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Futake. Di sini kita bergerak di bidang pengeceran logam sekaligus untuk pembuatan baik itu kursi taman, tiang lampu, dan ornamen, baik itu juga railing. Dan kita juga spesialis untuk pengerjaan stainless. Kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yaitu handle gerbang. Di mana handle gerbang ini kita mau usupkan langsung ke proyek di UII. Nah, seperti yang kita lihat bagaimana cara pembuatan handle gerbangnya. Ini kita untuk cuttingnya sendiri dari bahan besi dengan tebal 5 mili kita cutting menggunakan langsung dengan menggunakan mesin CNC laser. Nah, jadi untuk kepresisiannya jadi stabil, bentuknya juga halus. Memang kita sudah mesin-mesin yang kita gunakan sudah kita menggunakan mesin CNC semua. Terus ini plat ini ada dua lapisan. Ya, ada yang lebih lebar dan yang lebih kecil. Nah, itu kita tumbuk. Dan untuk pengelasannya sendiri kita sudah menggunakan mesin las argon. Kenapa kita menggunakan las argon? Karena itu lebih rapi seperti ini. Ini dan untuk sambungan antara penyatuan dengan lapisan bagian atas itu tetap las argon. Jadi lebih rapi. Kenapa? Kita mencari untuk estetikanya biar lebih halus, lebih menarik. Oke. Untuk pengerjaan seperti ini kita jamin sudah press karena kita selalu menggunakan dalam perakitan itu sudah menggunakan jig atau maul. Jadi untuk kepresisiannya kita jamin itu lebih presisi karena kita dalam pengerjaan kita selalu menggunakan jig. Oke. Demikian tadi perkenalan produk kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berkembang lagi, berinovasi lagi, lebih bisa memenuhi segala kebutuhan dari customer kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.